Babinkam Timas Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Aibtu Marzani menjadi pembina upacara di Yayasan SD Yapsi pada hari Senin 29 Januari lalu. Usai upacara, seperti biasa, Aibtu Marzani memantau dan melihat masih ada anak sekolah dasar yang tidak memakai ikat pinggang. Kemudian, untuk keseragaman sekolah dan kerapian berpakaian seragam, Aibtu Marzani memberikan dan memasangkan ikat pinggang kepada anak-anak tersebut. Dari Medan Johor, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.